Ahmad bin Hanbal. Dia Imam Ahmad bin Hanbal, iaitu pengasas mazhab Hanbali, berkata, salah seorang dari kamu memasang naungan dari sinar matahari, tapi ia tidak memakai perisai dari seksaan neraka. Kita duduk kat matahari, kita panas, kita lari pergi teduh. Duduk tengah panas, oh panas, lari masuk teduh. Dalam kereta pasang aircon. Tapi kepanasan akhirat kau tak buat payungnya, tak buat pondok nak bersedia. Kena buat siap-siap. Macam mana buat tu? Dengan amal soleh kita lah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala rasulil amin wa alihi wa sahbihi wa man nasarahu wa taba'ahu wa alahu ila yamiddin nawayna ta'alluma wa ta'alim wa tadhakkura wa tadhkir wa nafa'a wa intifa' wa ifada wa istifada wa hath ala tamassuk bi kitabillah wa sunnati rasulillah wa du'a'a ila al-huda wa dalata ala al-khair ibtigha'a mardatillahi wa qurbihi wa thawabi wa maghfirati wa ridwani husna khatima 'inda al-maut ورفع درجات في الجنة ومرافقة سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم وابتغاء شفاعة يوم القيامة على هذه النية وكل نية صالحة شاملة خيرات الدنيا والآخرة وإلى حضرة سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين مسلمين المسلمات رحمكم الله. Alhamdulillah, syukur pada Allah Ta'ala kita ambil kesempatan ini untuk teruskan lagi pengajian kitab daripada kitab Mendidik Hati Mendekati Ilahi yang dikarang oleh Al-Imam Al-Ghazali Rahimahullahu Ta'ala. Tapi mungkin itu sebagai tajuk terjemahannya. Kita sampai di muka surat 409 untuk penghujung tajuk Amalan, Mizan dan Azab Neraka. Penting untuk kita ambil tahu hal-hal ahwal akhirat untuk kita lebih menambah keyakinan kita, dan juga dengan cara demikian kita akan lebih rasa berhati-hati berhati-hati dengan akhirat dan juga berhati-hati dalam kehidupan dunia untuk sejahtera di akhirat. Ya apa ni, amman huwa qanitun ana al-laili sajidan wa qa'iman yahdharul akhirata wa yarju rahmat rabbih. Adapun tak sama orang-orang yang tak beribadah dengan orang yang ahli ibadah di waktu malam siang dan malam, lebih-lebih lagi tengah malam, dengan sujud dan bangun mereka, dan perbuatan tersebut punca daripada yahdharul akhirah, bimbang terhadap keadaan akhirat. Bila ada bimbang takut nanti macam mana kita hidup, maka di dunia ni kita buat persiapan. Wa yarju rahmat rabbih, dan juga mengharapkan, sangat mencari rahmat Tuhannya. Itu dua keadaan ni yang sangat membantu dan melonjakkan amal soleh kita. Fikir hari akhirat, macam mana selamat tak selamat, nak selamat sekarang ni. Dunia ni kena buat ni, kena buat ni. Tinggal yang ni, tinggal yang ni. Dan nak cari rahmat Allah, iaitu syurga jauh daripada azab. Nak cari yang tu, sekarang ni kena buat persiapan. Jadi dua benda ni lah lonjakan yang paling penting untuk kita memperbanyakkan amal soleh dan meninggalkan perkara yang dilarang. Sebab tu ahwal akhirat ni sering kita kena baca. Kalau tidak kita lupa, kita leka lalai. Maka kembali kepada malas nak buat amal soleh, kembali pada jadi balik, mungkin tak apalah sekali dia buat dosa, tak apalah. Dia akan pandang remeh hal-hal larangan-larangan dan sebagainya. Kenapa? Kerana dia jarang membaca dan mendengar. Benda tu kena sentiasa, kan? Sentiasa dengar, sentiasa hayati. Jadi sebab tu belajar hal-hal akhirat ni, kalau boleh setiap hari ada maklumat yang masuk tentang tu. Baca hadis Nabi,
baca Quran, makna dia lah yang kita faham dan sebagainya. Okey, kita sambung muka surat 409, masih dalam keadaan ni. Ahmad bin Hanbal, sebab dia Imam Ahmad bin Hanbal, iaitu pengasas mazhab Hanbali, berkata, salah seorang dari kamu memasang naungan dari sinar matahari, tapi ia tidak memakai perisai dari seksaan neraka. Kita duduk kat matahari, kita panas, kita lari pergi teduh. Duduk tengah panas, oh panas, lari masuk teduh. Dalam kereta pasang aircon. Tapi kepanasan akhirat kau tak buat payungnya, tak buat pondok nak bersedia. Kena buat siap-siap. Macam mana buat tu? Dengan amal soleh kita lah. Siap tempat berlindung. Sebab di sana panas dan sejuk selesanya bergantung pada amalan. Isa AS juga berkata, betapa banyak tubuh yang sihat, wajah yang tampan, lidah yang fasih, kelak berteriak di antara lapisan-lapisan neraka. Dunia hebat. Betapa ramai orang dunia ni hebat, handsome, lidah fasih, kan? Wajah badan sihat, tak pernah sakit contohnya, kuat. Tapi dalam akhirat menangis-nangis, berteriak-teriak, menjerit-jerit kena seksa. Memang kita nak nikmat dunia dan nikmat akhirat. Ini orang yang sangat beruntung. Alhamdulillah dapat sihat kat dunia. Alhamdulillah mungkin handsome juga, mungkin comel juga, fasih, cakap boleh dan sebagainya. Tapi semua tu kita guna untuk tak menjerit dalam neraka, untuk selamat di sana. Kita gunakan benda tu. Lidah fasih untuk ilmu Allah, untuk zikir pada Allah, untuk Quran contohnya. Sihat badan untuk amalan ni, amalan ni, amalan ni. Sementara Daud AS pernah berdoa, ya Tuhanku, aku tidak dapat bersabar atas panas neraka-Mu. Aku tidak dapat bersabar di atas suara rahmat-Mu. Lantas bagaimana aku boleh bersabar atas suara azab-Mu, ya Allah? Ini bahasa rayuan Nabi Daud, bahasa rintihan Nabi Daud. Ya Allah, aku takut dengan kepanasan neraka, tak mampu aku nak menghadapi. Dan aku juga tak mampu nak mencapai rahmat-Mu, ya Allah. Aku ni lemah, amalku sikit. Itu tawaduk, kan? Kita juga, Allah suka orang yang merendahkan diri dengan menampakkan dia sebagai lemah, jahil, tak pandai, kan? Kita kadang-kadang pun kalah dengan orang pujuk. Allah minta maaf lah cik, saya tak pandai ni, saya tak saya miskin ni. Kita pun mudah bila dia tawaduk. Tapi bila datang sombong, kita pun malas nak tolong. Begitu kita lebih lagi dengan Allah, jangan tunjukkan sedikit pun kesombongan. Maka kena inkisar, disebut inkisar. Sebenarnya Allah Ta'ala suka inkisaril qulub, memecah hatinya. Pandang dia ni hina, lemah, tak pandai, jahil, banyak salah, banyak dosa, kan? Merayu depan Allah. Sebab takkan ada orang yang berani mengatakan dia banyak amal kalau dia betul-betul orang soleh. Sebab dia tahu amal dia beratus tahun pun tak mampu nak bayar, nak jadi bil duit, nak bayar bil mata, bil telinga, bil tangan, kaki. Tak cukup. Seperti kisah yang Nabi sebut, orang Bani Israel ibadah 600 tahun tak pernah buat maksiat. Dia mengadu, Allah kata masukkan dia dalam syurga dengan rahmatku. Maka dia kata, ya Allah, aku ni 600 tahun aku buat ibadah, tak pernah buat maksiat. Takkan tak layak aku masuk syurga dengan amal aku? Dia ingat dengan rahmat Allah tu dapat syurga yang bawah-bawah je lah. Mungkin dengan amal dia banyak 600 tahun, dapat syurga tinggi-tinggi. Maka Allah kata, baik, meh, hitung balik. Check balik. Kan? Kena audit balik amalan kau ni 600 tahun. Pi audit, check, pi check, mai. Dapatlah kumpulan pahala. Maka Allah kata, ni bil kau, bil mata. Mata kau guna daripada lahir, kan? Walaupun kita tidur pejam, tu juga nikmat mata. Bayangkan tidur tak boleh pejam mata. Kan?
Nikmat nak tidur. Memang tak boleh tidur. Mata tak boleh pejam gini lah. 24 jam. Jadi pejam pun nikmat juga. Jadi sepanjang kau guna mata, tapi ibadah kau hanya berapa tahun je? 600 tahun. Tapi mata kau guna atas 700 tahun. Bayar bil mata. Tak boleh. Itu bil mata pun tak cukup lagi. Mana nak bayar bil yang lain-lain sebagainya. Maka barulah dia serendah, ya Allah, tak apalah aku masuk dengan rahmatmu, ya Allah. Ha, jadi begitulah sebutnya, tak mampu kita nak rasa bangga, aku ni pandai, alim, amal banyak, banyak kali haji Mekah ke, buat umrah ke, aku banyak kali lah, ya Allah, masuk syurga aku dengan amal tu. Tak ada apa pun. Habuk je ni amalan kita tu, kalau nak betul-betul dinilai dengan audit yang tepat di sisi Allah Ta'ala, tak akan mampu kita nak dapat nikmat yang berkekalan. Tapi Allah sayang, Allah kesian. Itu rahmat tu. Sebab dia tengok kita ni sungguh nak semayang, bersungguh. Walaupun semayang tak berkualiti mana. Adalah semayang 4 rakaat pun terlajak jadi 5. Kadang-kadang 3. Confuse 3 ke 4? 4 dah ke 3? Semayang pun macam tu. Kan? Lebih kurang nak laju berapa minit daripada 2-4 jam kau hidup satu hari. Semayang berapa minit? 5 waktu tu berapa minit? Tak sampai pun sejam. Katalah satu waktu ni kalau betul-betul semayang dengan slow 10 minit. 10 kali 5 baru 50 minit. Tu kira semayang cantik punya. Ni semayang Allah. Tak nasi kejap. Uish, tak pergi hangit apa? Rasulullah Allah Alhamdulillah. Kan, duk fikir nasi hangit, tak pergi tak ada nak masak, kalang kabut. Semayang lah keadaan macam tu, ni yang nak jadi modal masuk syurga. Takkan boleh. Tapi Allah kesian. Allah tengok walaupun kau ni sibuk pun kau nak juga taat pada aku. Aku kesian dengan kau. Macam tu. Kesian tu lah rahmat yang kita cari. Rahmat Allah Ta'ala. Allahu Akbar. Cuba anda renungi ketakutan yang dahsyat ini. Allah SWT menciptakan neraka dan ketakutan dahsyatnya, serta menciptakan baginya penghuni yang tidak bertambah dan tidak berkurangan. Baginya penghuni yang tidak bertambah dan tidak berkurangan. Allah SWT berfirman, wa anzirhum yawmal hasrati idh qudiyal amru wahum fi ghaflatin wahum la yu'minun. Berilah mereka peringatan tentang hari penyesalan, iaitu ketika segala perkara yang telah diputuskan mereka dalam kelalaian dan tidak beriman dulu kat dunia. Hari penyesalan, hari akhirat. Yaumul hasrah, salah satu nama hari kiamat. Sebab semua orang menyesal. Orang yang rajin ibadah solat lengkap pun menyesal. Jangan kata orang tak buat. Yang tak buat lagilah menyesal. Yang buat lengkap tak pernah tinggal pun menyesal. Menyesal apa? Menyesal aku buat cukup-cukup. Kalau buat lebih lagi bagus. Yang buat lebih, menyesal aku buat lebih takat ni. Kalau boleh nak lebih berganda lagi. Semua menyesal. Lebih lagi yang tak buat. Ketika tu perkara semua dah putus. Yang ni ahli neraka. Yang ni ahli syurga dah komplit dah. Mereka dalam kelalaian dulu kat dunia. Dan dulu tak beriman. Menyesal hari tersebut. Demi Allah, ia mengisyaratkan tentang hari kiamat bahkan jauh-jauh hari sebelumnya. Mengisyaratkan tentang hari kiamat ayat ni. Namun yang jelas hari kiamat itu didahului qada. Maksudnya dah ada ketetapan Allah bila nak berlaku. Cuma qada Allah Ta'ala, takdir Allah kita tak tahu. Memang dah Allah tetap dah bila tarikh bila tahun. Tapi tu rahsia dia. Dia tak pernah bocor rahsia tu. Cuma Allah bagi isyarat tentang tanda-tanda. Tanda-tanda. Masya Allah. Salah tanda, memang tanda tu boleh kata semua dah muncul sekarang ni. Lebih-lebih muncul apa tanda? Nabi kata tidak berlaku hari kiamat kecuali fitnah akan datang dari mulut ahli agama dan kembali balik kepada ahli agama. Sekarang ni ustaz tu hantam ustaz ni. Yang ni korek. Rahsia kawan tu, kau ni rahsia kau ni, bongkar. Ya Allah Tuhan, takut kita. Sangat mengerikan keadaan-keadaan fitnah di akhir zaman ni. Itu baru mungkin permulaan ke ataupun masih ke depan lagi akan bertambah banyak.
Sebab tu kita kena sentiasa minta perlindungan daripada fitnah akhir zaman, dan ibu segala fitnah adalah Dajjal. Minta jauh yang tu. Dia nak sementara nak keluar Dajjal ni, dia akan jadi macam-macam celaru habis umat Islam. Kan? Sampai kita tak tahu nak percaya yang mana satu. Ha tu, kecelaruan umat Islam ni. Tapi kita tak tahu nak mana satu betul ni. Ha? Kau ni kata kau dia betul. Yang ni kata dia pula betul. Yang ni kata kumpulan ni betul. Yang ni pula betul. Pening je. Memang umat Islam ni akan jadi celaru. Sampailah kecelaruan tu terbawa-bawa sehingga dia celaru tak boleh nak beza di antara Dajjal dengan Tuhan yang sebenar. Tapi orang yang dipelihara Allah, awal-awal lagi dia biarlah nak, dia orang nak celaru, aku tak nak fikir, kita fikir hal kita je. Akhirat kita, apa yang patut kita buat, cukup. Ni tidak kita pun nak masuk sekali dalam gelanggang tu. Dia orang nak komen, kita pun nak komen juga. Kita pun nak tolong sebar juga, nak tunjuk kita punya kumpulan kita betul, kepercayaan kita betul. Tak payahlah. Kadang-kadang benda tu akan boleh bawa lebih teruk kita. Kita akan terpalit dengan taik-taik tu sekali. Ini bahayanya. Baik kita diam je lah. Kita buat hal yang kadar keperluan kita, yang tak ada kaitan dengan keperluan akhirat kita, kita hindarkan. Jadi cukuplah menghairankan jika anda ketawa bersenang-senang, sedangkan Allah dah tentu akhirat bila engkau masih nak seronok, masih nak happy. Maksudnya tinggal, masih tinggalkan amalan yang wajib, sibuk dengan urusan dunia, sementara anda tidak tahu apa yang didahului oleh qada dalam urusan anda. Tak tahu bila tahta jadi dekat, kan? Tahta kita juga akan menghadapi semua, berjumpa dengan ibu segala fitnah tadi, Dajjal. Sampai ke situ tak kita ni? Tak tahu. Jadi apapun, sementara masih buat, boleh buat, buat amal soleh kita. Apa yang boleh kita buat, kita buat, kan? Yang tak ada kaitan dengan amal soleh, yang mensia-siakan amalan kita, mensia-sia hidup, tinggalkanlah. Jika anda mengatakan dan sibuk dengan urusan dunia, sementara anda tidak tahu apa yang didahului oleh qada dalam urusan dunia, urusan anda. Jika anda mengatakan, andaikan aku tahu dari mana asalku, ke mana aku kembali, dan apa yang didahului oleh qada dalam urusanku. Kalau kita tahulah, kita tahu kita berasal daripada tanah dan kembali masuk situ juga, dan kita nanti akan ditentukan oleh Allah dengan amalan kita, kita faham betul-betul benda tu, ingat sungguh-sungguh perjalanan kita tu, berarti anda mempunyai tanda yang dengannya anda bersenang-senang dan kerananya meyakini harapan anda. Kalau betullah benda tu, tak pernah lupa kita. Kita berasal tanah, balik ke tanah. Besar mana pun, mewah mana pun, hebat mana pun, kita masuk tanah, hak mewah kita, kita tinggal semua. Orang yang guna pakai. Lebih baik kita guna, jangan bagi orang lain guna. Ni kita duk simpan-simpan nanti, ya, untuk anak, untuk anak, untuk anak, untuk isi suami, untuk isi suami, simpan-simpan. Dah kita masuk dalam, duduk tempat sempit, depa senang lenang. Senang lenang kalau buat pahala kat kita, alhamdulillah lah juga. Ni senang lenang buat benda lain, kesukaan mereka yang boleh, kita yang dapat azabnya. Kita tinggal benda yang mereka terlibat dengan dosa. Jadi, dan kerananya meyakini harapan anda. Kalau betul boleh fikir, kamu gunakan segala-galanya untuk kebaikan, menambah pahala, kau selamat. Yakin harapan kau tu baik, betul. Maka hendaklah anda melihat ihwal dan perbuatan anda. Masing-masing dimudahkan bagi apa yang telah ditetapkan baginya. Jika dimudahkan bagi anda jalan kebaikan, sambutlah ia. Jadi Nabi kan sebut ni hadis, mafhum daripada hadis. Nabi satu ketika mengkebumikan seorang jenazah pertama di Bukuran Baqi'. Siapa dia? Sayyidina Osman bin Maz'un. Osman bin Maz'un ni saudara Nabi. Saudara Nabi. Saudara mana Nabi? Ada abang adik ke? Saudara sesusuan. Satu ibu susu dengan Osman bin Maz'un. Sama ada dia susu dengan Suwaibah, iaitu ibu susuan pertama Nabi SAW, ataupun dia menyusu dengan Halimatun Sa'diyah, itu ibu susuan yang kedua. Suwaibah yang pertama. Suwaibah tu, Suwaibah Al-Aslami, dia ni hamba kepada Abu Lahab.
hamba sahaya yang sangat disayangi oleh Abu Lahab. Abu Lahab takkan lepas Suhaibah walaupun orang offer nak beli hamba perempuan Suhaibah ni dengan harga yang melambung-lambung. Abu Lahab tak nak jual. Sayang, cantik dia, muda, rajin. Orang yang sangat rajin, tak pernah bantah. Tapi hari kelahiran Nabi SAW, maka tindakan pertama Abu Lahab, dia pesan Suhaibah, kau pergi jenguk rumah Aminah, tengok dia lahir anak apa. Laki perempuan, bagi tahu aku dulu, jangan cerita ke orang lain. Maka bila dah lahir, dapatlah laki Nabi Muhammad SAW, tak ada nama lagi lah waktu tu. Jadi dia berlari menuju ke Abu Lahab, dia tunggu ke Kaabah. Kan rumah kelahiran Nabi pernah pergi kan? Taklah jauh sangat, dia berlari. Jauh lah kalau zaman lari kan? Kita ni dah masjid tu dah besar-besar-besar nak dengan pintu masjid dekat. Tapi dulu dengan Kaabah kira jarak jauh juga. Maka dia berlari dengan penat tercungap-cungap, lari cepat pada Abu Lahab. Abshir ya Abu Lahabin, seronoklah kamu Abu Lahab, gembiralah kamu Lahab, gembiralah. Dapat anak lelaki. Abu Lahab punya gembira seronok. Dengan mudah-mudah dia kata, aku merdekakan engkau. Free, percuma. Padahal ni kira, kalau kereta ni kereta Bentley lah ni kan? Yang paling sayang lah, Lamborghini ke apa benda ke, yang paling sayang takkan nak bagi free ni. Tapi kerana gembira dengan Muhammad dapat lelaki, dia sanggup merdekakan Abu apa ni Suhaibah. Akhirnya Suhaibah menyusu Rasulullah SAW, dan Sayyidina Uthman bin Maz'un juga menyusu dengan dia, ramai lagi yang lain. Dan Sayyidina Uthman ni saudara, jadi ada lagi orang lain saudara Nabi sesusuan. Sayyidina Hamzah, Hamzah pak saudara Nabi, Hamzah bin Abdul Muttalib, yang kisah perang Uhud yang terbelah badan tu, tu Sayyidina Hamzah. Satu ketika Hamzah ni nak sangat supaya Nabi ni kahwin dengan anak perempuan dia. Nabi kata, mana boleh, engkau saudara aku. Padahal pangkat keturunan tu pak saudara. Kalau anak Hamzah sepupu lah dengan Nabi, boleh kahwin. Tapi Nabi kata, tak boleh, sebab engkau saudara aku. Satu susu, susuan. Jadi anak engkau macam anak saudara aku, tak boleh lah aku nak kahwin dengan anak saudara. Jadi Sayyidina Uthman bin Maz'un nama dia. Dia antara sahabat yang terawal masuk Islam, dan dia berhijrah ke Madinah. Tak lama dia meninggal dunia. Nabi duduk di kubur dia sedih, dan Nabi memberi tazkirah macam kita talqin di kubur. Talqin ni kita je namakan perbuatan tu talqin. Maksudnya beri peringatan tentang ahwal akhirat dan sebagainya. Apa je lah tazkirah. Nabi bagi tazkirah di situ, antara ayat yang Nabi sebut tentang ni. Fakullun muyassarul lima khuliqalah. Jadi Nabi cerita tentang setiap kamu ni, sebelum lahir ke muka bumi, dah ada Allah tentu. Ni neraka, ni syurga. Roh ni ahli neraka, roh ni ahli syurga. Tak sampai dunia lagi. Adakah Allah zalim hamba yang masuk neraka? Tak. Sebab Allah tahu, dia ni hidup, dia akan minat-minat ke arah-arah-arah perbuatan ahli neraka, sehingga dia mati macam tu. Allah tahu in future, ke depan Allah tahu dah. Sebab tu Allah tentulah, dia ni sini, ini sini. Maka para sahabat, ialah macam kita juga bila dengar macam tu, sahabat tanya, ya Rasulullah, kalau gitu kami ni serah je lah pada takdir. Tak payah nak sibuk-sibuk semayang. Kalau semayang pun dah takdir neraka, tak jadi juga semayang kami masuk neraka juga. Kalau tak semayang pun, tapi kami ni ditakdirkan roh ahli syurga, syurga juga tak semayang pun. Maksud dia macam, tak payah buat amal lah, kami duduk goyang kaki lah. Tak, Nabi kata, tak boleh. I'malu, Nabi kata, kamu kena berusaha buat benda baik, amal soleh. Berusaha jadi orang baik. Kerana, fakullun muyassarun lima khuliqalah. Semua kamu ni akan dipermudahkan kepada takdir. Kalaulah kamu berusaha nak semayang, tapi ada orang bila nak berusaha nak bertaubat ni, datanglah masjid sehari dua, seminggu. Oh, kan? Semayang. Tapi dia rasa malas, berat lah nak pergi, tak penat lah, penat. Dia rasa penat sangat, beban sangat, sampai macam menanggung beban yang besar nak datang masjid nak semayang. Nak semayang ni waktu tu. Jadi Allah tak permudahkan dia kepada amal soleh, sedangkan dia ni tempat lain. Akhirnya dia pilih, malas nak pergi, malas nak semayang, tinggal je lah, tak apalah, aku dulu tak semayang pun okey je, boleh makan, boleh minum.
dia lebih mudah. Mudah dia ke mana? Dia mudah dengan cara ahli neraka, perbuatan ahli neraka. Betapa ramai orang yang pelacur, dia rasa bahagia dengan kepelacuran dia. Dadah, dia rasa bangga, bahagia dengan dadah. Tinggal dadah, dia rasa tak senang. Mungkin Allah permudahkan jalan dia ke situ. Dia takdir sana, magnet tu tarik ke sana. Nah, nak buat benda yang baik ni susah. Tapi orang yang mungkin takdirnya kebaikan, syurga, dia teringin hati ada, nafsu tu nak tarik pada maksiat ada, tapi rasa takut, tak berani, tak jadi dia nak buat benda tu. Tak senang dia. Dia akan buat kembali kepada kebaikan, tinggal benda jahat dan sebagainya. Jadi magnet tu tarik ke sini, ke jalan yang baik. Itu fakullun muyassarul lima khuliqa. Kita semua ni macam kita datang, orang rela hati datang kuliah. Tak ada siapa paksa pun. Tak ada siapa ugut nak bunuh ke apa kan? Kan tak datang aku bunuh kau. Mem besar kita pun tak ugut yang tu. Jadi sebab datang kita kempen, datang dapat pahala apa sebagainya. Maka hati kita rasa mudah nak datang. Magnet tu tarik mai sini. Berapa ramai orang tak boleh duduk macam ni. Duduk, apa ni panas. Minta dia keluar dulu. Baru seminit dua dia keluar dah. Tak senang duduk. Minggu depan tak nak datang dah. Lama-lama tak nak datang dah. Tak senang dia. Tak tahu dia tu magnet tarik ke mana. Kepada kebaikan ataupun sebaliknya. Ini Nabi kata, ini yang disebut oleh pengarang kita. Hendaklah anda melihat ahwal dan perbuatan anda. Tengok. Kita magnet kita tarik mana? Mudahnya senang ke mana? Kan? Agak-agak kita dalam kuliah ni, ahli kuliah ni, kalau kita ajak jom kita pergi disco pub mana, disco tempat orang berjoget, mau tak? Tak senang duduk kita. Boom, boom. Ui, jangan kita masuk dalam, duduk depan pintu tak berani. Tak mau, tak mau. Aku tak nak masuk. Tak sanggup, tak sanggup, tak sanggup. Malu, kita rasa macam kamera segala fokus muka kita kan. Malunya, ni maksudnya magnet kita tertolak di situ. Suruh pergi tempat lain. Tempat yang lebih baik. Masing-masing dimudahkan bagi apa yang telah ditetapkan baginya. Dia akan mudah buat benda tu. Senang, hatinya tenang, seronok. Kan? Jika dimudahkan baginya, bagi anda jalan kebaikan, sambutlah. Kalau kita rasa, senang kita main kuliah. Semahyang lima waktu tak tinggal. Kalau tinggal tu rasa beban. Kan? Dan tambah lagi sunat. Walaupun penat orang nak buat dua rakaat tu, kita tambah dua, empat, enam, lapan. Berapa rakaat kita boleh tambah. Seronok. Happy, rasa senang. Sebab, sambutlah dia kata kalau macam tu, teruskan, teruskan. Sebab itu bererti anda dijauhkan dari neraka. Kau tertolak daripada tempat-tempat yang neraka tadi. Tidaklah anda hendak melakukan kebaikan kecuali ada saja duri-duri yang mengelilingi. Bukan senang orang nak dibuat benda yang baik. Halangan-halangan. Syaitan ni akan datang daripada dia bersumpah. Qala fabima aghwaitani la'aqudanna lahum siratakal mustaqim. Ya Allah, seperti mana engkau murka ke aku sebab dia, sebab Adam. Sebab Adam, engkau murka aku. Engkau suruh aku suruh, sujud aku tak sujud, engkau murka. Kau halau aku daripada syurga ni. Aku berdengki, maksud dia berdengki. La'aqudanna. Berdendam, dendam dia dengan Adam ni. Dia kata, aku akan duduk di setiap jalan-jalan baik. Siratakal mustaqim. Jalan kau yang baik, yang kau suka, aku tunggu satu. Dia nak pergi, aku kacau. Kacau, 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 halang, bisik benda yang tak baik. Sehingga dia gagal. Ini dia bersumpah ni, kerana dendam dia. Summa la'atiyan, aku akan datang depan, belakang, kiri, kanan dan sebagainya untuk ganggu, rosakkan iman orang. Kata ulama, Allah sebut depan, belakang. Depan tu tentang bagi kita ragu-ragu dengan akhirat. Dia fikirlah. Penat-penat kita bangun malam ni dapat edah ke? Penat-penat kita mayat dapat edah ke? Dia sedekah bagi duit, kita penat cari duit, tiba-tiba kita bagi kat orang. Dia senang-senang dapat. Kita nyusah nak cari, senang pula bagi kat dia, dia dapat senang. Kan? Duk bisikkan syaitan. Tak bagi lah, impun lah. Ni kita punya. Kan? Begitu dia bisik, bagi ragu-ragu tentang akhirat dan cinta kepada dunia. Ini senjata syaitan, bagi ragu akhirat, cinta dunia. Sayang benda nak tinggal ni. Nak bagi ke orang bukan senang. Jadi kedekut. Kan? Dengan harta dan sebagainya. Dan juga datang daripada kiri kanan. Keluarga ganggu kita, maksudnya halang, jangan buat, jangan buat. Tak payah lama, jumlah pihak dan sebagainya. Dan juga
tentang apa ni, kurangnya ilmu agama kita, tak payah tambah ilmu. Sehingga anda berusaha menolaknya, sementara itu meskipun anda tidak bermaksud melakukan kejahatan, tetapi dimudahkan bagi anda jalan. Walaupun dia tak, dia tak nak buat benda jahat, tapi terjadi ke arah tu. Ha, ni bahaya ni orang ni. Ha, kalau kita dekat dengan dia, kita kena bagi dia batal ke arah sana, kembali kepada kebaikan. Ketahuilah anda berada dalam apa yang anda dalam apa yang telah ditetapkan bagi anda. Maksud kita betul di atas landasan. Jalan betul ni. Kita minat tempat yang baik, minat amalan yang baik, minat buat benda yang baik, walaupun orang nampak merugikan. Orang lain nampak rugi je masa sejam dua jam main masjid, duduk dengar apa semua, rugi. Orang nampak rugi, tapi kita tenang, yakin kamu berada di landasan yang betul, kata dia. Jalan yang betul, tetapi dimudahkan baginya jalan kejahatan, tetapi mudahkan. Ketahuilah anda berada dalam apa yang telah ditetapkan bagi anda. Indikasi ini terhadap akibat adalah seperti indikasi hujan pada tumbuhan dan indikasi asap pada api. Maksud petanda. Tanda bila turun hujan, nampak pokok dah naik, tu ada hujan ni, subur tempat ni. Nampak asap, ada api lah tu. Ini petanda dia kata. Tapi kita tak boleh hukum. Tengok dia ni suka sangat sana, tempat baik tak pernah datang langsung, kuliah tak pernah, semayang pun tak pernah. Tak boleh kita hukum dia ni neraka lah ni. Kan? Dia ni magnetnya ke neraka, qadarnya, takdirnya ke sana tu. Tak tentu juga. Tak tentu juga. Ada juga yang hidupnya sepanjang dengan maksiat, tapi penghujung saat nak mati tu sempat dia bertaubat. Allah boleh terima lagi. Kan? Ada juga yang baik, ujungnya jadi teruk. Boleh jadi juga. Tapi tadi ni, secara umum kebanyakan majoritinya macam itulah. Kita nampak dia ni minat kepada kebaikan, insyaAllah dia kesanalah kebaikannya. Allah Ta'ala berfirman, innal abrara lafi na'im wa innal fujjara lafi jahim. Sungguhnya orang yang banyak berbakti, benar-benar berada dalam syurga yang penuh kenikmatan. Sungguhnya orang-orang yang derhaka, benar-benar berada dalam neraka. Timbanglah diri anda dengan ayat ini, nescaya anda tahu tempat kembali anda dari tempat itu. Wallahu a'lam. Kita tengok sambung pada ayat muka surat sebelah, tajuk baru kita, ilmu yaqin, ainul yaqin, dan pertanyaan pada hari kiamat. Firman Allah Ta'ala, kalla law ta'lamuna 'ilmal yaqin. Janganlah begitu jika kamu mengetahui dengan pengetahuan yang yakin, ilmu yakin. Dia ada tiga tentang keyakinan, tiga tangga, tiga tahap. Ilmu yakin. Yang kedua, ainul yaqin. Ain makna mata. Mata yakin. Dan haqqul yaqin, sebenar-benar keyakinan. Jadi ada tahap-tahap. Kita ni ada tahap-tahap. Kita duduk kat mana? Nanti kita tengok. Maksudnya kalau kamu tahu perkara kiamat, ada ilmu. Kita belajar ni, kita ada ilmu, kita tahu begini akan berlaku. Lepas masuk kubur, alam kubur demikian. Bangkit kubur pula kita hadapi benda mahsyar, iaitu timbang dan sebagainya. Nasihat hal itu akan memalingkan kamu dari menumpuk-numpuk harta dan membanggakan diri. Maksud dia numpuk harta ni, tamak dengan harta, tak fikir akhirat. Cari harta untuk kemegahan dunia, untuk disanjung, untuk enjoy, untuk kenikmatan nafsu dunia. Jadi bukan tak boleh kita cari harta juga. Cari harta untuk belanja kebaikan, untuk nafkah kebaikan, untuk benda-benda yang baik. Yang ni tak termasuk dalam orang yang tamak harta tadi. Jadi tamak ni tak semestinya nak banyak-banyak-banyak. Mungkin dia tamak dengan RM10, kalaulah dia cari RM10 tu untuk benda maksiat, itu berarti dia tamak dengan RM10 untuk keduniaan dia semata-mata, untuk maksiat dia. Kamu pasti mengerjakan sesuatu yang bermanfaat bagi kamu, dan kamu meninggalkan apa yang tidak bermanfaat. Manfaat mana? Kita fikir bukan manfaat dunia, manfaat akhirat. Pasti kita cari jalan nak dapat manfaat akhirat. Ada yang mengatakan kalau kamu benar-benar mengetahui dengan ilmu yakin, sebagaimana Rasulullah SAW mengetahuinya, bahawa harta dan kebanggaan diri
tidak bermanfaat bagi kamu pada hari kiamat, tidaklah kamu akan membangga diri dengan harta. Kalau kita tahu kita harta banyak kat dunia, mungkin orang sanjung kita, hormat kita, panggil kita dengan pangkat hebat-hebat, tak ada apa pun. Dan kalau orang yang betul-betul faham, alah, puji-pujian dunia ni tak ada apa pun, masuk kubur tak ada siapa nak puji dah, orang lebih hina pula kan. Seperti Fir'aun, oh hebat kat dunia, dapat pujian, pangkat, segala orang sujud, tapi dah mati, tak ada siapa dah nak sujud ke dia, tak ada siapa nak puji dia dah, dia dah kena azab. Baik, kita cari pujian Allah yang kekal, cari pujian Allah yang kekal. Ni orang faham lah, orang yang faham. Sebab tu para ulama, orang sanjung juga, contoh panggil Syekh, Al-Alim, Al-Lama, orang pangkat-pangkat hebat, orang layan dia, orang hebat-hebat, tapi benda tu tak masuk dalam hati dia. Dia tak rasa aku hebat, melambung semacam, ya kan, pasal kita dipuji. Kalau orang tak sebut dia pangkat-pangkat itu, dia tak rasa apa-apa pun. Tapi kalau orang yang nak sangat pangkat, bila tak sebut dia depan dia tu, pangkat ni, macam ni, apa ni, tanya siapa tu, tak sebut, kan. Ni dia nak pangkat pujian dunia. Tapi para alim ulama kita tak kisah pun, panggil nama aje, tak kisah, panggil je lah, kan. Walaupun panggilan tu nampak macam orang tak kenal dia, orang hina dia ke, tak kisah. Yang penting Allah, aku hubungan dengan Allah, kan? Tak kisah pun, nak puji pun dia tak kisah, tak menambah apa pun, tak puji dia pun tak kisah apa pun, tak merugi sikit pun. Jadi itu orang yang bukan nak pangkat-pangkat pujian dunia tu, dia nak pada Allah Ta'ala. Tidaklah kamu bangga diri dengan harta yang banyak, melainkan anda menyebabkan melainkan akan menyebabkan kamu melihat neraka Jahim. Takut, orang puji-puji lagi takut. Orang dia harta dapat banyak-banyak-banyak, lagi dia bimbang, risau. Orang lain seronok, dia risau. Tuhan bersumpah bahawa kamu pasti melihat neraka dan kuatnya hari kiamat. Kemudian kamu pasti melihatnya dengan ainul yaqin. Jadi kesimpulannya, ilmu dengan tiga benda tadi, ilmu yaqin ni, iaitu kita-kita orang beriman, kita baca tentang dalil Quran, tentang alam kubur gini, bangkit kubur gini, dapat pahala, dapat benda yang tak nampak. Tak nampak pun pahala, tak nampak pun syurga, tapi kita hanya cakap, oh, ni Quran cakap ada syurga, ada pahala, ada nikmat. Kalau tak buat, ini neraka, ini azab, ini bahaya. Kita yakin sampai tak berani kita nak buat benda yang larang, dan kita gemar nak buat benda yang baik, pasal kita nak dapat benda tu. Kalau orang tanya mana bukti, kau pernah tengok ke syurga? Tak pernah. Ini bukti dengan ilmu, dapat dengar, dapat apa semua, kita yakin. Itu disebut ilmu yakin. Dapat ilmu, kita yakin. Tapi tingkatan tinggi sikit, ainul yakin, dia pernah tengok sendiri, kena seksa neraka macam tu. Siapa dia? Para malaikat, para nabi yang ditunjuk depan mata, dibayangkan depan mata mereka, di skrin kan, tunjuk seksaan neraka. Nabi Isra Mi'raj nampak orang ni kena seksa, macam mata dia dah nampak dah, kan. Lain perasaan, macam kita lah kalau cerita tadi accident kena boom, putus kepala tergolek sana. Orang cerita kat kita, kita tak tengok, kita dengar pun gerun, takut. Sebab kita percaya pada dia, dia cerita betul. Wih aku, wih takut. Sampai esok dah lalu jalan tu, tak berani takut hantu. Pasal yakinnya. Tapi kalau dia sendiri yang tengok, agak-agak lebih menggeletar, tah tak boleh makan satu hari. Pasal tengok kepala tergolek tu, tak berani. Apa orang kata, fobia kan? Trauma, fobia segala, tak berani lah, takut sungguh. Walaupun tak berlaku kat dia, dia tengok je, nampak, baru ainul yaqin, gerun dia lebih. Tapi haqqul yaqin, atas lagi, dia sendiri yang mengalami, paham, dia yang insiden, kan, dia yang luka, kepala tergolek itu jatuh teriba dia, kan. Agak-agak macam mana, siapa yang lebih gerun takutnya? Haqqul yaqin lah, dia sendiri mengalaminya, dia sendiri rasa dah benda tu. Yang kedua, ainul yaqin tadi, dia nampak je, dia tak rasa. Tapi ilmu yaqin ni, rasa pun tak, nampak pun tak, hanya dengar dan percaya. Jadi begitu contoh, kita ni dengar dan percaya, tak nampak, kita tak rasa lagi lah nerakanya macam mana, syurganya macam mana.
Ya, itu gambaran kesimpulannya. Walaupun pandangan para ulama ni agak ada perbezaan dan sebagainya. Dia kata, kemudian kamu pasti melihatnya dengan ainul yaqin. Bila dah tengok ainul yaqin, seperti contoh Allah sebut dalam Quran, dalam surah Sajdah ada Rabbana absarna wa sami'na farji'na na'man salihan inna muqinun. Orang yang dah mati ni minta, ya Allah, kami dah nampak dengan mata kami sendiri. Tu dia siksaan malaikat dalam kubur. Tu dia nikmat pahalanya. Kan? Ya Allah, kami dapat yang siksa. Kami nampak sendiri. Nah, bila ni kata ulama saat nak mati. Nazak tu. Allah tunjuk dah. Tapi dia tak rasa lagi. Dia tak rasa lagi, tak kenal lagi. Cuma tunjuk dah, nampak dalam mata. Real dah. Nampak dah siksaan tu. Dia minta, ya Allah, farji'na na'ma salihan. Tolonglah bagi kami balik-balik kehidupan dunia. Buat apa? Nak buat amal soleh, tak nak buat benda lain dah. Tak nak berebut dunia lagi dah. Tak nak berebut pangkat-pangkat. Kan? Sampai nak lompat-lompat sana bagi jatuh, hancur kerjaan. Tamah-tamah-tamah, ya Allah. Kan? Nak kami nak buat amal soleh je. Bagi sikit tak apa, kami nak buat amal soleh. Balik-balik ke dunia. Minta. Mana Allah nak tunai dah. Peluang dah tak ada dah. Kan? Dah tertutup dah. Yang ini, kamu melihat neraka jahim itu dengan penglihatan yang merupakan keyakinan itu sendiri dan kesaksian yang tidak ada keraguan. Ini nampak dah, memang aku akan jumpa lah benda ni. Kan? Nampak aku akan pergi ke sini. Jadi kata para orang mengatakan bahawa setiap orang yang nazak dalam keadaan nak mati, dia tahu ke mana dia akan dicampak. Dia dapat apa nanti. Dah tunjuk dah, Allah tunjuk. Kalau dia ahli neraka, dah tunjuk terbakarnya, panasnya, siksaan-siksaan ni. Walaupun dia tak sampai masuk lagi. Kalau dia ahli syurga, dia seronok, senyum, manis, dia seronok je. Sebab tu, jenazah-jenazah, kita jangan lambat-lambatkan urusan dia ke kubur. Sebab apa? Kalau dia ahli syurga, kita ni melambatkan hadiah dia nak dapat. Lambat bila kau nak hantar aku nak pergi masuk syurga ni, dalam kubur tu. Cepatlah, kan? Dia minta macam tu. Kita lambat, tunggu. Kan? Lepas tu kalau ahli neraka pula, kita duk simpan, nampak Allah nak seksa, siap-siap Allah tak sabar nak seksa dalam rumah kita pula nanti. Cepat-cepat hantar pergi. Kan? Biar dia dapat apa yang dia patut dapat. Jangan simpan-simpan. Ni tak kita simpan lah, anak tu, cucu ni tak balik lagi. No, yang duduk Rusia ni tak terbang main lagi. Tu dia. Duk merata laut mana tak belayar main lagi. Nak tunggu tu dulu. Biarlah dia orang waktu hidup. Dia orang tengok dah. Yang tak tengok, tak tengok lah. Waktu hidup senang lena tak nak tengok. Mati nak suruh tunggu nak dia nak tengok. Ya. Jadi kita selesaikan tanggungjawab hal yang berkaitan. Jika ditanya, apakah perbezaan antara ilmu yakin dan ainul yaqin, ini sebahagian tafsiran. Jawapannya, ilmu yakin adalah milik para nabi. Yakin yang tidak masuk 100% para nabi ni, keyakinan mereka 100%. Dengan ilmu yakin, dengan kenabian mereka. Sedangkan ainul yaqin adalah milik para malaikat yang memang nampak azab, memang nampak syurga. Kerana mereka melihat syurga, neraka, lauh mahfuz, qalam, arasy, kursi. Bagi mereka, ainul yaqin. Jika mahu, anda boleh mengatakan bahawa ilmul yaqin itu satu tafsiran tadi. Dia kata, kita dan para nabi ini terkadang ilmul yaqin. Nabi pun tak sampai ainul yaqin. Itu sebahagian tafsir mengatakan demikian. Tapi bagi kita, apa yang saya faham dan kita pegang, nabi ini sampai ke tahap ainul yaqin. Dia nampak dalam Isra Mikraj tu dia kena seksa demikian, balik cerita kan, tengok sendiri dengan mata ain yaqin. Dan sampai ke hakul yaqin, jika mahu anda boleh mengatakan, dia kata boleh juga dengan tafsiran yang ni, daripada dia ilmu yaqin adalah pengetahuan tentang mati. Ini ilmu kita lah, kita tahu kita akan mati, kita akan masuk kubur, serta milik orang-orang hidup, serta mereka mengetahui kerana mereka mengetahui orang-orang mati dalam kubur. Tapi tidak mengetahui bagaimana keadaan mereka. Dia tak pernah mati, dia tak pernah rasa. Tak sampai ainul yaqin lagi. Sedangkan ainul yaqin adalah milik orang yang mati. Dia mati nampak adalah seksanya. Dia nampak waktu awal mati. Dia tak kenal lagi tapi dia nampak. Baik berupa taman di antara taman-taman syurga maupun jurang dalam jurang-jurang neraka.
Jika mahu, anda juga boleh mengatakan ini tafsiran ketiga pula. Ilmu yakin adalah pengetahuan tentang kiamat. Dan ilmu yakin adalah melihat kiamat itu sendiri dengan segala ketakutannya. Jika mahu, anda boleh juga mengatakan ini tafsiran keempat pula. Jika boleh mengatakan bahawa ilmu yakin adalah pengetahuan tentang syurga neraka, sedangkan ilmu yakin adalah penglihatan. Kan? Maksud nampak. Agak lebih kurang jugalah apa yang kita sebut tadi ni. Boleh buat contoh yang saya buat contoh tadi, itu lebih mendekati pemahaman. Lebih kita mudah faham. Allah SWT berfirman, ثُمَّ لَتُسْأَلُنَّ يَوْمَ إِذٍ عَنِ النَّعِيمِ. Kemudian, kamu pasti akan ditanya pada hari itu tentang nikmat, kenikmatan yang kamu menggah-megah dunia, yang kamu dapat rasa. Pasti takkan terlepas. Takkan terlepas daripada persoalan Allah, nikmat yang kita kecapi. Makan, minum, seteguk air, sebiji nasi, pasti akan ditanya. Menghirup udara segar, semua tu nikmat. Pasti Allah tanya. Dari mana ke mana kamu dah dapat nikmat tu, apa kamu buat? Dah dapat makan, dapat tenaga. Kamu buat apa? An syababihi fima afnah, dari tentang zaman kau kuat-kuat muda-muda dulu. Boleh lari senang-senang. Boleh cergas. Kan? Badan kuat, kamu buat apa? Zaman muda Allah tanya kita. Kan? Tentang masa. Umur engkau, masa berlalu 24 jam sehari, apa kamu manfaatkan untuk agama? Apa kita nak jawab? Kan? Tak tahulah. Wallah alam. Mudah-mudahan Allah selamatkan kita daripada persoalan yang menggerunkan ni. Maksud pada hari kiamat, pasti kamu ditanya tentang kenikmatan dunia berupa kesihatan badan, pendengaran, penglihatan, mata pencarian, kelazatan dunia, makanan, kelazatan makanan, minuman dan sebagainya. Apakah telah kamu tunaikan syukurnya? Timbul tak syukur? Sekurang-kurang jawapan, kami bersyukur atas nikmat Allah. Kami mata boleh lihat dulu, kami waktu zaman muda dulu kami bersyukur. Dengan kami buat amal-amal yang soleh, tambah ilmu dan sebagainya. Kepada pemiliknya, adakah kamu tunaikan syukurnya kepada pemiliknya yang dengannya kamu mengenalinya Allah, atau justru dengan kamu kufur terhadapnya? Dapat nikmat semakin kufur Allah, semakin tak beramal. Nikmat hidup makin mewah, makin hebat, tapi tak jadi amal soleh, berarti kamu kufur dengan nikmat Allah. Tak bersyukur pun. Syukur kadang-kadang orang bersyukur kat lisan, lidah je. Alhamdulillah dapat rezeki, alhamdulillah ni. Allah kan nak tengok yang tu sangat. Mulut bersyukur, kadang-kadang perbuatan tu yang sebenar, syukur ke tidak. Mulut siapa boleh cakap? Ajar orang kafir pun dia boleh cakap alhamdulillah. Bukanlah kita nak kata nilai sebutan alhamdulillah tak ada nilai. Dah alhamdulillah tu bagus, dapat pahala. Tapi perbuatan kau betul tak bertepatan dengan apa yang cakap? Alhamdulillah, tapi semayang tak? Ibadah tak? Tolong orang dengan harta yang lebihan daripada kita punya tak? Tak tolong pun, tak bantu pun. Bererti perbuatan tak selari dengan cakap. Cakap tak serupa bikin. Kan? Yang ni tak ada nilai di sisi Allah Ta'ala. Ibnu Abi Hatim dan Ibnu Mardawaih meriwayatkan hadis dari Zaid bin Aslam daripada bapanya bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membuat ayat bermegah-megah telah melalaikan kamu, yakni dengan berbagai ketaatan. Kamu mewah akan menyebabkan kamu jadi lalai. Kamu terkhayal dengan pangkat pujian orang, seronok nak cari puji orang, sanjung orang, sanjung kita, nak berebut yang tu, sehingga kamu tinggal ketaatan. Tak dan tak sempat nak buat ketaatan. Tinggal yang tu, tinggal yang ni sebab nak cari populariti, nak cari pengaruh dan sebagainya. Sampai kamu masuk ke dalam kubur nanti, punya seronok ni, kamu bila dah dapat ni, lupa ketaatan, kamu akan terus lagi melupakan ketaatan. Lupakan lagi, lupakan ni. Sampai bila? Kalau Allah sayang dengan orang tu, Allah tarik nikmat dia.
bagi kedebuk dia jatuh, kita kata ha, baru tengok astagfirullahaladzim, baru nak jumpa pintu masjid, baru nak jumpa semayang, baru nak jumpa amal ibadah, nak belajar ilmu, buat majlis mengaji Quran dan sebagainya. Dah tu dah, dah sibuk tu dah hilang, tak ada dia sibuk dah. Kalau Allah sayangkan dia, Allah tarik benda tu, bagi dia sedar. Kalau Allah benci, Allah biar dia, biar dia dapat lagi nikmat, bagi dia dapat lagi, bagi dia sibuk lagi, bagi dia seronok lagi, bagi dia happy lagi, bagi dia lupa aku, biar berterusan sampai mati. Saya masuk kubur, Allah Rasulullah kata, masuk kubur baru sedar, baru nak bertobat, nak minta balik ke dunia, tak ada lah peluang, sebab Allah benci dengan dia. Yang ini hingga kematian datang kepada kamu, janganlah begitu, kelak kamu akan mengetahui akibat-akibat perbuatan kamu itu, yang ini ketika kamu telah masuk ke dalam kubur. Dan janganlah begitu, kelak kamu akan mengetahui, yang ini ketika kamu telah keluar dari kubur menuju ke tempat perkumpulan mahsyar. Janganlah begitu, jika kamu mengetahui dengan pengetahuan yang yakin, ilmu yakin, kalau kamu telah bergantung pada amal-amal kamu di hadapan Tuhan kamu, nescaya kamu benar-benar akan melihat neraka Jahim. Hal itu kerana As-Sirat diletakkan di tengah neraka Jahannam. Kemudian, kamu pasti akan ditanya pada hari itu tentang kenikmatan yang kamu bermegah-megah di dunia, yakni kenyangnya perut, segarnya minuman, teduhnya tempat tinggal, keseimbangan perilaku dan nyenyaknya tidur. Semua tu nikmat. Allah tanya, kamu dapat tu, kamu syukur tak? Kamu buat tak amal ketaatan? Ikrimah mengatakan bahawa ketika ayat ni turun, para sahabat berkata, ya Rasulullah, kenikmatan apa yang kami rasa? Ni sahabat-sahabat, maksudnya dia orang apa nikmat? Seolah macam tak ada nikmat. Masuk Islam, kena siksa. Duduk dengan kawasan pasir berdebu, kan? Jika makan, mungkin tak dapat makan 2-3 hari sekali, baru dapat sikit sebiji tamar, 2 biji tamar, air sikit. Apa nikmat yang kami nak syukur? Seolah macam tu. Apa nikmat yang kami rasa? Yalah, sahabat tanya tak faham. Kami hanya makan roti gandum kasar, kan? Allah lantas menurunkan wahyu kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita ni, kan, pergi kedai tak ada gardenia je pun mengamuk lah, apa ni, tak boleh hantar banyak-banyak. Ha, marah tu ke kedai. Gardenia tak dapat ni, kita kan PKP dulu, susah hati. Pergi lari sini kedai tak ada, pergi Maidin buat habis dah. Susah hati sebijik, kan? Roti tu je. Tengok sahabat-sahabat nak jumpa roti kasar, gandum kasar pun. Allahuakbar, payah. Kan? Allah lantas menurunkan wahyu kepada Nabi-Nya sallallahu alaihi wasallam, katakanlah kepada mereka, bukankah kamu dapat beralas kaki, boleh jalan sana jalan sini dengan kasut, dan dapat minum air sejuk, air inilah nikmat. Walaupun kamu tak ada tempat bertidur, tapi nikmat yang lain kamu ada. Boleh jalan, boleh dapat minum lagi, boleh hidup lagi. Tu nikmat tu. Jadi tengok, akhirnya mereka tunduklah dan syukur pada apa yang dapat. Para sahabat, At-Tirmidzi dan lainnya meriwayatkan bahawa ketika turun ayat bermegah-megah, bermegah-megahan telah melalaikan kamu. Alhaakumut takatsur, ayat ni. Ini dia tulis terjemahan, dia fikir ayat Quran apa? Alhaakumut takatsur. Bermegah-megah dengan banyak, seronok nak cari banyak, kumpul dan sebagainya, menyebabkan kamu jadi alha. Alha ni leka, lalai daripada ketaatan. Para sahabat bertanya, ya Rasulullah, kenikmatan apa yang ditanyakan pada kami? Ni surah At-Takatsur tu. Padahal kami hanya makan kurma dan air putih, itu je. Nak jumpa daging, bukan semua sahabat boleh makan kambing hari-hari. Kambing ni makanan agak special lah juga. Macam zaman kampung dulu nak jumpa ayam kan senang, kan? Dapat ayam, wah, teringat saya budak-budak, kalau kenuri ya, beritahu esok ada kenuri rumah Pak Haji tu. Dia tahu kenuri mesti ada ayam, kari apa semua, kan? Kat rumah tak nak makan lah, nak tunggu makan esok. Punya nak makan benda sedap. Padahal kami hanya makan kurma dan air putih, dia kata. Sementara pedang di leher kami, musuh telah hadir. Jadi tentang nikmat apa yang akan ditanya pada kami, baginda menjawab, tentang itu semua. Itu pun nikmat lah. Nikmat lah tu, kan? Kamu dapat kurma dengan air putih, itu nikmat tu. Masya Allah. Kalau kita hidup zaman ni, tak tahulah kita ni kekal iman ke tidak. So,
Suatu itu salah seorang sahabat Nabi namanya Miqdad bin Aswad. Dia marah para tabi'in yang murid-murid dia. Kata kat dia, dia kata, untunglah engkau Miqdad, beruntungnya orang hidup zaman kau, mata pernah tengok Nabi, telinga pernah dengar Nabi, tangan pernah sentuh Nabi, untung kami ni tak dapat. Alangkah baiknya kalau kami juga dapat hidup zaman kau. Terus Miqdad marah. Miqdad kata, adakah kamu ni tak bersyukur dengan takdir yang Allah tetapkan? Kan? Maksud kamu patut bersyukur Allah takdir kamu tak hidup zaman Nabi, tapi hidup zaman setelah Nabi pun kamu beriman. Syukur. Belum tentu orang yang hidup zaman Nabi dapat beriman dengan Nabi. Bukan senang. Bukan senang nak ubah minda kepala dia yang berpuluh tahun yakin pada patung berhala tu. Tiba-tiba nak sembah benda yang tak nampak. Bukan senang kita nak ubah tu. Kan? Jadi dan juga orang yang beriman dah pun nak kekalkan iman sampai akhir hayat pun bukan senang. Bukan semua orang. Ada yang balik kepada kekufuran. Kerana pandang pada harta tak dapat, hidup susah makan minum. Semasa kafir dulu senangnya makan minum, tak ada sampai kacau pun. Kan? Tapi masuk Islam nak makan pun susah. Nak berniaga pun susah, nak ni pun susah, halangan. Jadi ada orang yang kembali kepada kekufuran. Na'udzubillah min dzalik. Miqdad bin Aswad marah. Jadi kita juga macam tu. Kita jangan kita bayang, eh kalaulah aku boleh hidup zaman Nabi, alangkah bahagianya. Belum tentu kita hidup zaman Nabi, kita beriman macam ni. Kita beriman ni mungkin sebab kita senang, ada rumah, kendaraan ada, makan minum cukup, kita pun boleh laluang masa untuk ibadah, taat dan sebagainya, datang kuliah, senang. Kalaulah kita susah, rumah pun tak ada, tidurnya kat padang pasir je, buat kemah je. Kan, agak-agak kita jangan kata zaman Nabi, kalau kita duduk di Palestin ni, tah-tah ikut Yahudi belakang lah, tak sanggup kena halau rumah, tidur bawah jambatan, bawa anak pinak. Kan, tambahlah kalau hidup zaman Nabi, tah-tah kita duduk kumpulan mana tak tahu, langsung tolak Nabi ke, ataupun penipu-penipu macam munafik ke, ataupun yang na'udzubillah masuk Islam sekejap lari balik kepada kekafiran ke, tak tahu. Kan? Kita alhamdulillah lah hidup, yalah, dapat aman, tak ada musuh nak ancam kita letak pedang kat tengkuk. Kan? Tak ada siapa nak seksa macam Qabab bin Arad, kena pukul belakang dengan seksa besi panas dan sebagainya. Kan? Tak ada ancaman-ancaman, kita boleh datang kuliah apa semua. Kalau berlaku ancaman macam tu, keluar je kebunuh, orang tunggu depan rumah kita. Berani kita nak keluar macam sahabat, nak keluar daripada Mekah pergi Madinah, pergi, orang nak ancam, tunggu dengan jalan, tunggu, aku nak pergi juga. Agak-agak tak jadi kita macam tu. Begitulah nak sebutnya bahawa bersyukur kat mana kita ada. Selagi kita dapat iman, selagi kita dapat Islam, bersyukur. Walaupun hidup dunia kita tak sehebat dunia orang lain, syukur kita dapat iman, dapat Islam, dapat amal. Belum tentu kita duduk tempat tu kita akan berjaya. Jadi Abu Hurairah radhiyallahu anhu meriwayatkan bahawa Rasulullah SAW bersabda, kenikmatan pertama yang ditanyakan kepada seorang hamba pada hari kiamat adalah, bukankah kami telah memberi kesihatan pada tubuhmu, menyegarkanmu dengan air sejuk, dapat minum air dan sebagainya. Muslim dan lain meriwayatkan hadis daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahawa pada satu malam Rasulullah SAW keluar rumah. Tiba-tiba ia mendapati Abu Bakar dan Umar. Baginda bertanya, apakah yang membuat kamu kedua keluar rumah pada saat seperti ini? Malam-malam dah keluar rumah ni, mana? Rasulullah tanya Abu Bakar, Umar. Kedua jawab, kami lapar ya Rasulullah. Nak cari makan, tak nak makan. Abu Bakar jutawan, hartawan. Sampai nak makan malam pun tak ada. Maksudnya harta dia untuk Islam semua dah habis. Demi zat yang diriku dalam kekuasaanmu, aku pun demikian, kata Nabi. Aku pun lapar juga. Marilah kita pergi. Nabi ajak dia orang berdua, jom pergi. Pergi mana? Pergi rumah seorang sahabat. Mereka pun pergi bersama Rasulullah SAW. Baginda bertanya, hendak menemui seorang ansar, kaum orang Madinah. Akan tetapi orang itu tidak ada di rumahnya. Kemudian isteri mengetahui kedatangan Nabi dan berkata, selamat datang ya Rasulullah. Rasulullah tanya, mana suami kau?
Dia kata dia pergi ambil air tawar untuk kami waktu malam ni. Tiba-tiba orang Ansar tu tak lama datang balik ke rumah. Kemudian dia terkejut tengok Nabi SAW dan dua sahabat yang besar tadi. Datang berkata, "Alhamdulillah, pada hari ini aku kedatangan tamu yang paling mulia." Lalu dia pun pergi lagi. Dia minta izin nak keluar lagi. Tadi dia bawa balik air, dah ada tetamu ni, dia keluar lagi. Tidak lama kemudian dia kembali dengan bawa syaitan, bukan syaitan ni, syatin ni kambing, bukan bawa syaitan. Jadi bawa kambing, dengan kambing kurma dia yang sejuk. Jangan padamlah syaitan tu, bawa syaitan. Syatin tu. Dia berkata, "Silakan makan." Maksudnya nak jamu. "Saya akan mengambil pisau, nak potong-potong kambing ni semuanya." Rasulullah SAW berpesan kepadanya, "Berhati-hatilah, jangan sampai mengambil kambing perah." Kambing yang dah siap untuk anak pinak kau, jangan kacau lah. Yang tu biar dia orang. Ini kita buat yang ni, yang tak hidup lagi ni, kita sembelih, kita proses. Lalu dia menyembelih seekor kambing untuk para tamunya. Nabi SAW dan dua orang sahabatnya menikmati hidangan itu dengan minum air tawar. Ni singkatkan ceritalah. Akhirnya dapat makan semua, kenyanglah. Setelah mereka kenyang dan puas minum, Rasulullah SAW berkata kepada Abu Bakar dan Umar, "Demi zat yang diriku dalam kekuasaannya, pada hari kiamat kamu pasti akan ditanya tentang kenikmatan ini." Masya-Allah. Takkan terlepas daripada makan kenyang kita tu ada. Allah tanya, "Kau makan kenyang, apa kau buat?" Kan? Jadi biarlah ada ketaatan dan kesyukuran. Sebab tu Nabi SAW kata, Allah sangat beri perhatian, akan melihat dan gembiranya kepada seorang hamba yang dapat makan syukur pada Allah. Alhamdulillah. Sikit je Allah minta kita. Kita minta dengan Allah banyak makan. Nak nasi, nak ini, lauk ni. Semua Allah bagi. Ya Allah minta sikit je. Kau ucap Alhamdulillah. Mula Bismillah, tamat Alhamdulillah. Itu je aku minta. Takkan yang sikit tu pun kita lupa nak bagi. Derhakanya kita pada nikmat Allah Ta'ala. Kalau demikian. Jadi sekurang-kurangnya Alhamdulillah dengan nikmat yang Allah berikan ni. Ucap Alhamdulillah. Wallahu Ta'ala alam. Itulah keadaan-keadaan yang akan kita hadapi. Dan ilmu yakin, keyakinan kita tentang hari akhirat. Dan kenikmatan yang pasti akan ditanya daripada kita. Sayyidina Abu Dzar Al-Ghifari. Satu ketika Nabi sebut tentang mukjizat Nabi tentang Abu Dzar. Satu ketika Abu Dzar Al-Ghifari ni, dia orang miskin. Asalnya dia hartalah, hartawan. Dia pemimpin masyarakat. Ghifari ni bandar, kampung Ghifar. Terkenal dengan perkampungan Lanun. Dia dulu kira ketua Lanun lah. Ketua yang siapa lalu kampung ni memang kena rompak. Tapi dia dah dengar tentang Muhammad bawa agama baru. Dia dah sampai perkataan la ilallah, sampai dia dah ucap la ilallah sebelum dia jumpa Muhammad, sebelum dia syahadah. Nabi kata tiga orang yang dah biasa main-main ucap la ilaha illallah sebelum dia masuk Islam. Salman Al-Farisi, Abu Dzar Al-Ghifari dan satu lagi Zaid bin Amru bin Nufail. Yang ni sehingga tak sempat syahadah. Sebab Nabi belum turun wahyu, dia dah meninggal dunia. Nabi belum dapat iqra', umur 40 tahun, dia dah meninggal. Tapi hidup dia sebelum datang Islam syariat Nabi Muhammad tu, dia hidup dengan tak sembah berhala. Dia tak mau orang sembah berhala, sembelih makan, dia tak nak makan. Jaga sungguh. Dan dia pergi berdialog dengan agama Yahudi, dia tak nak ikut. Dia nampak kesesatan Yahudi. Dia dialog dengan gereja dengan Kristian, dia juga nampak kesesatan, dia tak nak ikut. Dia tak nak ikut ini, tak nak ikut. Nabi bila tanya tentang keadaan dia, Zaid bin Amru bin Nufail, Nabi kata dia akan dibangkitkan dalam keadaan umat yang bersendirian. Dia bukan umat Nabi Muhammad lah, sebab dia tak syahadah. Walaupun dia masa dia sempat bertemu Nabi sebelum Nabi jadi Rasul. Tapi dia meninggal dunia. Anak dia Sa'id bin Zaid bin Amru bin Nufail. Ini sahabat yang pada umur belasan tahun dah masuk Islam. Syahadah Islam. Itu salah seorang, tiga orang yang ucap la ilaha illallah tapi sebelum dapat wahyu. Dapat sebelum masuk Islam. Tapi akhirnya dua lagi, Salman Farisi dan Abu Dzar, masuk Islam lah. Jadi nak cerita Abu Dzar Ghifari ni, satu ketika dia ada kuda yang tua. Kuda tua lah. Tak laju. Dalam perang Yarmuk, perang bukan Yarmuk, apa ni, perang
apa tu di Tabuk, perang Tabuk, dia lambat datang. Maksudnya orang dah laju pergi, dia kedek-kedek belakangnya. Kan? Sehingga Nabi tengok daripada jauh, Nabi nampak Abu Dzar datang seorang-seorang ni. Nabi kata kesian Abu Dzar. Abu Dzar datang bersendirian. Nanti dia akan hidup bersendirian dan dia akan mati bersendirian, terpencil. Nabi sebut ni benda yang akan mati yang. Sampai betul Sayyidina Abu Dzar Ghifari ketika dia berhijrah ke Syam, dia tak setuju dengan pemerintahan di Syam, maka dia minta izin untuk keluar nak balik ke Madinah. Nak pergi tempat lain. Dia sampai di satu tempat yang berdekatan Madinah. Saya lupa pula nama tempat tu. Itu bacalah. Jadi ada tempat tu, sehingga dia kubur di situ. Sampai tu perkampungan tersebut, dia tunggu-tunggu-tunggu. Situ laluan orang balik dari Syam. Tapi tak ada rumah perkampungan. Dia tunggu situ dalam keadaan sakit tenat. Dia hanya dengan isteri. Berdua. Maka dalam keadaan tenat tu, isteri dia rasa risau kalau dia meninggal sini, siapa nak urus? Aku tak mampu. Maka Abu Dzar kata, jangan bimbang. Sebab Rasulullah dah sebut tentang aku. Aku betul lah. Sebab Nabi walaupun tak sebut nama, pada tu tak, dia tak sebut nama, tapi aku tahu itu aku. Yang Nabi kata akan hidup bersendirian dan mati bersendirian. Jadi aku memang Allah takdirkan macam tu apa yang Nabi sebut. Jadi kalau aku, habis tu isteri dia kata, kalau aku kau meninggal sini, siapa nak uruskan, macam mana aku nak buat, tolong bagi ilmunya. Maka dia kata, bila aku meninggal, kau letak aku di tengah-tengah laluan jalan, supaya orang lalu tu boleh nampak ni jenazah siapa. Dan mereka akan uruskan jenazahku. Maka isinya pun letaklah, angkat letak di tempat dia ni. Dikatakan ada rombongan nak balik ke Madinah. Rombongan tu nampak jenazah, tanya siapa? Namanya Abu Dzar. Rupanya dalam rombongan tadi ada sahabat Nabi Abdullah bin Mas'ud. Dialah yang menguruskan jenazah Abu Dzar, dialah yang mengulang balik apa yang Nabi sebut. Abu Dzar datang bersendirian, hidupnya bersendirian dan meninggalnya bersendirian. Jadi itulah disebutkan bahawa Sayyid Abu Dzar terkenal dengan orang yang tinggal dunia. Bukan meninggal dunia, maksud tinggalkan dunia dia. Walaupun dia berpengaruh, ada harta, tapi dia tak suka himpunkan kekayaan. Sehingga dia ditawarkan di Syam untuk bagi jawatan dan nak bagi harta. Dia tak nak, sebab tu dia pulang ke Madinah. Tapi dia sampai ke tempat tersebut meninggal dunia. Jadi itulah orang yang... Zaid. Namanya Zaid bin Amru bin Nufail. Anak dia masuk Islam, Sa'id. Anak dia Sa'id ni, salah seorang Sa'id ni, Sa'id bin Zaid bin Amru, salah seorang daripada 10 orang ahli syurga. Sahabat-sahabat 10 orang ahli syurga. Sa'id bin Zaid bin Amru bin Nufail. Sa'id ni lah yang kahwin dengan isteri nama Fatimah, saudara Sayyidina Umar Khattab. Fatimah binti Khattab. Yang jadi cerita sampai Sayyidina Umar masuk Islam tu. Pergi ke rumah Fatimah, pukul Fatimah kan. Fatimah tu isteri kepada Sa'id ni. Fatimah tu. Jadi ketika dalam rumah tu ada 3 orang. Fatimah adik Sayyidina Umar, suaminya nama Sa'id bin Zaid tadi, dan guru Quran Khabab bin Arad tengah mengajar Quran. Sehingga Sayyidina Umar lembut bila baca surah Taha dan terus pergi masuk Islam. Jadi cerita Zaid ni, dia ni kira sepupu sepapat dengan Nabi jugalah, keluarga Nabi sebelah mak dia. Jadi zaman dia tu, dia memang tak suka dengan sembahan berhala dan takkan makan bersama dengan orang yang menyembah penyembah berhala ni. Dia jamu di rumah pun dia tak nak makan. Kerana nak jaga kesucian. Bila orang tanya dia agama apa, dia kata agamaku agama Hanif. Hanif ni agama asli Ibrahim. Tak nak makan, tak nak sembah berhala dan sebagainya. Akhirnya dia tak setuju duduk di Mekah ni kerana ialah semua penyembah berhala. Dia berhijrah nak cari kebenaran. Maka dia sampai ke Syam, dia berdialog dengan pendeta Yahudi je, dia nampak kesesatan. Dia tak nak ikut. Ikutlah agama Yahudi betul, tak betul juga. Pergi Kristian pun tak betul juga. Akhirnya dia jumpa dengan beberapa pendeta Yahudi yang lain. Pendeta Yahudi tahu dah dia ni dialog-dialog tak nak ikut, dialog tak nak ikut. Dia kata kau baliklah Mekah, kerana Mekah nanti akan ada nabi baru. Agama baru, nabi baru. Dia pun balik cari siapa-siapa baru dengar tentang Nabi Muhammad. Tapi dia masih ragu-ragu sebab Nabi Muhammad belum ada syariat, belum dapat wahyu tu, Nabi tak sebar lagi lah tentang hukum hakam halal ni haram dan sebagainya. Sembelihan apa sebab tak ada lagi. Jadi satu ketika Nabi pun jamu dia, panggil dia main makan. Dia tengok ada daging. Dia kata aku tak nak makan daging.
Sebab dia tak tahu ikut Nabi ini macam penyembah berhala lain ke apa ke. Dia pun tak nak makan. Ha? Waktu orang tanya macam mana keadaan dia. Jadi tak lama setelah tu dia meninggal dunia. Orang tanya macam mana keadaan. Nabi kata dia dibangkitkan selamat nanti. Selamat di akhirat. Ha? Apa dia? Dia duduk di asbab ashabul fatrah. Orang yang zaman tak ada Nabi, tak ada Nabi lah. Nabi sebelum Nabi Isa dah diangkat ke langit. Nabi selepasnya Nabi Muhammad belum sampai. Masa belum sampai, belum dapat wahyu. Orang yang meninggal celah tu antara masa tersebut dinamakan ashabul fatrah. Fatrah fatarata tamarbutah. Fatrah. Dia takkan kena azab kerana dia tak ikut Islam. Tapi dia takkan dapat syurga juga. Cuma Allah letak di Ashabul A'raf, nama tempat. Dalam Quran Allah Ta'ala sebut surah A'raf tu, wa bainahuma hijab, di antara syurga neraka ni ada satu hijab, dinding. Kita tak boleh bayanglah dinding macam mana kan. Tapi Allah sebut hijab, ada dinding yang sebelahnya dia orang ni boleh nampak ahli neraka kena siksa, ahli syurga seronok-seronok. Dia nampak. Tapi dia tak boleh pergi sini, tak boleh pergi sini. Dia tak rasa panas neraka, tak rasa nikmat syurga. Duduk situ je. Sehinggalah Allah selesai dah ahli neraka, semua dah selesai masuk neraka. Ahli syurga pun dah selesai. Baru Allah akan buat perhitungan ahli fatrah ni. Nak merdekakan dia masuk ataupun nak bebaskan sehingga masuk syurga ke. Atau nak biar kekal kat sini. Itu hak Allah. Jadi keputusan akhir, sama ada mereka kekal di situ lama-lama, ataupun dimaafkan dan diampunkan dan diberi rahmat masuk syurga. Neraka taklah, tak masuk, sebab dia duduk di zaman yang tak kenal Islam. Dia bukan bersama dengan kumpulan yang dosa dia sama banyak. Itu pun sama juga. Ashabul Fatrah juga orang yang sama banyak antara dosa dan pahala. Tak boleh nak berat ke pahala pun tak, nak berat ke dosa pun tak. Sama banyak, duduk situ juga. Sehingga yang tu Allah ampunkan akhirnya. Termasuk juga Waraqah bin Naufal, pak saudara Khadijah, Sayyidah Khadijah, yang beri fatwa kepada Nabi ketika Nabi takut dapat wahyu Iqra' tu kan. Dia pun tak tahu apa benda yang datang Iqra'. Maka dia pergi tanya, rujuk dengan Waraqah bin Naufal. Waraqah bin Naufal kata itu namus, maksud Jibril datang tu, engkau akan jadi Nabi, engkau akan dihalau oleh orang kampung ni. Orang Mekah halau kau, benci. Nabi terkejut. Au mukhrijiyah, takkanlah mereka nak halau aku keluar. Selama ni dia orang baik dengan aku, aku baik dengan dia orang sanjung, hormat. Takkan dia orang nak halau aku? Nabi kata semua Nabi-Nabi yang dulu dapat, macam itulah keadaannya. Sebelum dapat wahyu, sebelum jumpa Jibril, semua orang sanjung. Bila dia dapat wahyu daripada Jibril, semua orang benci. Kebanyakannya benci halau. Keluar daripada kampung halaman. Jadi itu Waraqah bin Naufal juga antara orang yang ikut agama yang lurus. Tapi bukan syariat Islam Nabi Muhammad SAW. Jadi kalaulah dia ikut syariat yang betul, kitab Injil, Zabur yang betul yang sebelumnya, ahli syurga lah mereka. Sebab sebelum datang Islam. Tapi kalau yang tak ikut yang sebenar dan sebagainya, yang tu mungkin termasuklah Ashabul Fatrah tadi ni. Itu hebatnya. Sehingga Nabi sebut tiga orang yang dah ucap la ilaha illallah, ucap saja-saja ni sebelum syahadah masuk Islam, sebelum jumpa Nabi. Tapi duanya akhirnya masuk Islam. Seorangnya Zaid bin Amru bin Nufail tak menerima Islam. Maksudnya tak sempat hidup setelah Nabi jadi Rasul. Dia tak termasuk orang kafir lah. Di anaknya Sa'id bin Zaid bin Amru bin Nufail, sahabat yang terulung, sahabat yang hebat, sehingga Nabi bagi tugasan-tugasan macam-macam kat dia. Dia juga antara seorang yang jadi pengintip yang Nabi tugaskan, sehingga dia tak sempat perang Badar, dia tak ikut perang Badar. Tapi Nabi masa memanah dalam perang Badar, Nabi sebut ini panahan untuk Sa'id. Sa'id tak datang pun, tapi Nabi sebut ini panahan untuk dia, ini pukulan pedang untuk dia. Maksudnya seolah dia datang dalam perang Badar duk perang, padahal dia tak datang. Sebab dia orang ni jadi, sekarang perang Badar tu berpunca daripada kabilah Mekah. Nabi nak sekat Abu Sufyan ni, nak sekat masa nak pergi Syam, nak sekat situ tak sempat, dia dah lepas dah. Jadi Nabi suruh hantar dua orang ni, Talhah bin Ubaidillah dan Sa'id bin Zaid bin Amru bin Nufail tadi,
pergi pengintip sana. Depa balik, kamu nampak dia orang dah jalan balik, kamu cepat-cepat beritahu Nabi supaya Nabi nak sekat, nak tangkap Abu Sufyan ni. Kan? Jadi dia orang lambat bergerak balik, Nabi dapat tahu dulu Abu Sufyan dah jalan. Nabi dapat tahu dulu, Nabi pergi sekat. Dia orang balik Madinah tengok tak, Nabi tak ada Madinah. Sahabat pun dah tak ada. Dapat tahu ke Badar, dia orang bekerja ke Badar, dah selesai perang Badar. Jadi lambat tindak apa ni pergerakan dia orang tu ialah daripada jauh. Tapi Nabi dah melontar tu untuk sebut nama dia orang ni, untuk Sa'id bin Zaid dan Talha bin Ubaidillah. Ini panahan untuk dia orang, ni pedang untuk dia orang dan sebagainya. Jadi begitu sayangnya Nabi kepada sahabat-sahabat yang terulung ni. Sa'id bin Zaid adalah salah seorang daripada 10 orang sahabat yang diberi berita baik tentang syurga walaupun mereka sebelum mati. Wallahu ta'ala alam. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim wa akhtim bil husna wa anta radin 'anna fi khairin wa lutfin 'afiyatin min rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma tawaffana muslimina haqqan bis salihin, Allahumma rizqna shahadatan fi sabilik. Rabbana atina fid dunya hasanatan fil akhirati hasanatan wa qina 'adhaban nar. Allahumma anzil rahmata wal barakata wan ni'mata wan nusrata 'alaina wa 'ala ummati sayidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Ya 'aziz ya ghaffar ya arhamar rahimin. ربنا اللهم عافنا واعف عنا ولا تكلنا الى انفسنا ولا الى احد من خلقك طرفة عين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين تقبل الله منكم انكم تقبل يا كريم. Juga apa ni tadi yang message kat saya minta tolong doakan keselamatan anak anda nya dalam keadaan apa kata depresi ataupun tertekan murung, dan Allah Taala berikan dia keselamatan kesejahteraan di atas apa tu, dan juga perlindungan dia daripada segala bahaya dan segala perkara yang tidak diingini, dan Allah kuatkan ketabahan kepada ahli keluarganya tolong menguruskan dia dengan baik. Ala hadin niyah wa kulli salih syamil khatib dunia wal akhirah, dan juga niat kita untuk kesembuhan kesihatan semuanya. Wa ila hadrati sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam al-Fatiha. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul 'alim, wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma ya syafi ya kafi ya mu'afi, ishfi shifaan shifaan 'ajilan ghaira ajilin. شفاء لا يغادر سقما ولا ألما يا كافي يا وافي يا حفي يا شافي يا حميد يا مجيد رفع عنه كل تعب شديد من رحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. تقبل الله منكم ومنكم.